今天我们要学第十三课 tujuannya agar kita paham cara penggunaan we dalam kalimat. Ketika menelepon atau ditelepon oleh seseorang, kata we digunakan sebagai kata pembuka pembicaraan. Contohnya, we, 你在做什么呢？我在看书呢。Hari ini kita akan belajar kosakata, goresan, membaca textbook, dan tanya jawab. Pertama-tama kita akan membaca kosakata. Sebelum langsung membaca, ayo kalian tes sendiri membaca. Oke, sekarang giliran Lose. Wei. Ye. 学习。上午。睡觉。电视。喜欢。Oke, sekarang kita akan membaca textbook halaman 98.Sebelum langsung membaca, coba kalian tes membaca sendiri. Oke, sekarang giliran Lose. Wei, 你在做什么呢? Sekarang giliran kalian. Oke, giliran Lose. 我在看书呢。Sekarang giliran kalian. Oke, sekarang giliran Lase. Da Wei ye zai kan shu ma? Oke, sekarang giliran kalian. Oke, sekarang giliran Lase. Ta mei zai kan shu.他在学做中国菜呢。Oke, sekarang Lose akan menanya. 是谁在看书? Siapa yang sedang membaca buku? Ya, jawabannya adalah saya, 我.大卫在做什么? 大卫 sedang buat apa? Ya, benar, 做中国菜. Nah, sekarang kita akan belajar goresan. Coba diperhatikan. 睡觉的睡. Ada berapa goresan? 一二三四五六七八九十十一十二十三 13 goresan 喜欢的喜 ada berapa goresan 一二三四五六七八九十十一十二 12 goresan 好接下来呢问答题的时间已经到了 bagian pertama ya dia sedang melakukan apa 他在做什么Ya, benar. Shui jiao, sedang tidur. Mereka sedang melakukan apa? Kan dian shi, menonton TV. Mereka sedang melakukan apa?做饭 memasak. Nah,
Mereka sedang melakukan apa? Xuexi, belajar. Gambar ini, adik sedang melakukan apa? Kan shu, membaca buku.